Halo bro, welcome back to Kresna Sakti. Kali ini saya akan bermain game Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Nah, kali ini saya akan membagikan ya cara memancing ikan di Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Nah, langsung saja kita membuat posisi. Nah, di tanggal 7 hari Minggu kita langsung pergi memancing ya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk di subscribe dan like nya dukung channel ini agar lebih maju, dan komen juga apa yang mau mau di upload next video selanjutnya ya. Nah, di sini kita tidak mempunyai alat pancing ya, belum punya alat pancing. Nah, untuk itu kita pergi ke Louis Shop ya, di sana ada alat-alat peralatan ya. Nah, di sini ada, bukan di situ ya, kita pergi ke Louis Shop. Oh, salah jalan nih. Kita memancing ikan ke sini. Kita beli dulu pancing ikannya. Nah, agak lupa ya jalannya, soalnya agak sedikit membingungkan. Nah, di sini dia Louis Shop. Kita pergi ke sini. Nah, kita sekarang belanja alat pancingnya. Kita beli alat pancingnya. Ya, di sini belum beli gini ya, sikat. Karena belum punya kuda dan sapi, bel, ocarina, pemeras susu. Nah, di sini harga alat pancingnya 600G ya, gold fishing rod. Kita beli saja. Karena di sini cuman di sini kita mendapatkan alat pancingnya. Kalau di Harvest Moon Back to Nature itu kita gratis mendapatkannya ya. Di sini kita beli. Nah, setelah itu kita pergi ke danau. Nah, di sini ada event apa nih ya? Oh, dikasih tahu ya. Nah, kita sekarang mancing di danau saja ya, tidak di pantai, melainkan di danau. Kita pergi kemana nih? Ke danau, kita cek map dulu. Danau ada di sini ya, di paling kanan. Mana ini? Ah, di Mallard Lake. Nah, kita ke sana dulu. Cukup jauh ya. Langsung saja kita ke sana. Nah, di sini dia tempatnya, di danau sini kita akan memancingnya. Cara memancingnya itu cukup unik ya, tidak sama seperti Harvest Moon Back to Nature. Nah, di sini kita cobakan dulu. Pergi ke alat, lalu pilih alat pancingnya. Nah, kita tinggal tekan kotak ya.
Tapi di sini yang berbeda, nah, di sini ada arahannya, kemana ikan yang mau kita cari. Nah, disarankan untuk ikan yang berwarna biru ya, lebih dia lebih besar daripada yang hitam. Nah, kita pilih. Nah, di sini ada powernya ya, kita pilih ke tengah-tengah saja. Nah, tinggal tunggu. Di sana kita harus pas mengklik biru warna biru nih ya. Nah, bulat-bulatnya tuh harus pas. Nah, kalau nggak pas kayak gitu dia nggak bakalan kena dia punya. Wah, sulit juga nih. Nah, dapat ya. Nah, size-nya 1,6 ya. 1,6. Nah, itu yang berwarna biru. Sedangkan yang berwarna hitam, nah, di sini ngumpul banyak ya. Kita paling bawah saja. Yang tadi 1,6 ya. Sekarang kita coba. Oh, ikannya sudah nyari ya. Kelihatan. Kalau di Harvest Moon Hall Leap of Valley ini ya, ikannya kelihatan ya. Nah, mau digigit. Kok lama ya? Oh, lama sekali dia tuh. Mancing mania ya. Ya, belum dapat ya. Kita coba lagi. Coba lagi. Nah, kalau memancing itu di sini ada staminanya ya. Staminanya bakalan turun kalau nggak dapet ya. Nggak mau dimakan nih. Oh, yulah. Ya, seperti inilah ya cara mancingnya. Oh, gagal terus nih. Kita kesini lagi. Oh, lebih dikit. Nah, dapat. Nah, oh, susah sekali nih. Nah, dapat. Dapat. Nah, ini yang berwarna biru ya. Wah, dapatnya sampah. Nah, itu dia. Warna biru itu sampah ya. Coba kita ke sini. Nah, staminanya menurun lagi ya. Maka dapat. Maka dapat. Mungkin ini karena hujan ya, jadinya kurang maksimal dapat ikannya. Baru satu aja dapatnya. Kita putus lagi. Kita cari sini ya. Nah, dapat. Wah, ini rasanya sampah ini. Nah, karena gampang sekali ya. Buletan-buletannya itu biasanya kalau terlalu gampang dia dapatnya sampah. Nah, kita coba yang di sini. Nah, dicari sama ikan hitamnya. Apa kamu? Dicium-cium saja ya. Rasanya nggak dapet nih. Ya. Kurang tepat ya. Kita cari lagi dia. Kita ke sana aja ya, tengah-tengah.
Sudah mulai malam rupanya. Nah, dapat. Apakah dapat sampah apa bukan? Woi, dapat baru lagi ya. Yang tadi yang warna hitam tadi yang dapat ya. Jadinya 1,3 ya. Semakin kecil rupanya. Mountain Grand. Nah, karena full tasnya ya. Jadi kita ini sebenarnya taruh di kulkas ini ya. Ini nggak punya kulkas. Kemana kita nih taruh nih? Ada kata. Kita kembali saja ya. Kita kasih orangnya di situ saja. Kita kasih gratis saja ya. Mana dia? Nah, ini dia. Pak, ini Pak. Ih. Terbuang ya. Nah, di sini karena toolsnya sudah di tasnya itu sudah full ya. Kita buang salah satu saja. Kita pergi ke mana nih ya? Ke pantai ya, untuk memancing ikan. Kita ke pantai coba. Pantainya mana nih? Pantai. Oh, ke sini pantainya ya. Nah, kita bakalan coba di sana. Strike yang di sini ya. Oh, cuman ada ikan biru aja ya. Coba kita. Aduh. Kalau di danau enakan di danau ya. Kalau di pantai ini sedikit sekali. Apakah dicari? Biasanya nggak dimakan. Ya, kita ulang lagi. Nah, ini pas ya. Nah, langsung dapat. Oi, harus dapat. Ini besar rasanya. Size 10 ya. Black rockfish. Kita buang dulu. Jangan-jangan. Kita buang dulu ya. Supaya kita bisa nyimpannya. Nah ini kita buang saja. Apakah ada lagi? Nah, susu kita minum saja. Nah, kita lagi memancing. Kurang pas ya. Oh, langsung dapat. Wah, ini rasanya sampah ini. Ya, sampah ya. Gampang, terlalu gampang soalnya. Kita lagi. Nah, sampahnya itu di mana dibuang tuh ya? Kalau di Harvestmoon Back to Nature itu bisa buang sampahnya di
sembarang tempat atau di tempat sampah ya. Nah, kita pas ini. Agak lama sedikit ya kalau di pantai, tapi dia strike langsung. Sampah rasanya nih. Oh, ikan besar ya. 2,8. Pulgi. Oh, lumayan ya. Nah, itu dia. Kita coba lagi. Lagi sekali. Nah, ikannya apakah nyari dia? Oh, nggak ada yang nyari nih. Kita lagi sini ya. Nah, sini aja. Nah, langsung dapat. Nah, ikannya kecil ya. Lagi dapat yang tadi. Kita coba lagi. Nah, itu dia, harus pas ya. Ukurannya harus pas. Oh, lagi ini dapat. Nah, itu dia dari Harvest Moon Bag. Oh, kok bag? Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Nah, untuk itu jangan lupa untuk di-subscribe dan like-nya. Begitulah cara memancing ikan ya. Harus beli dulu di toko Louis dan memancing di pantai dan danau dan spot, ada spot yang tersembunyi ya. Nah, untuk next videonya kita bisa ke spotnya itu. Nah, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya, ikuti terus video-video berikutnya.